Punten, assalamualaikum Pak. Tampar ya. Nuhun, telat, aduh. Kutawaringin. Padepokan Kutawaringin. Berlokasinya di mana Pak ya Pak? Lokasi di Caringin, Kampung Caringin, Desa Caringin, Kecamatan Caringin. Oh, sedayanya Caringin, lebih gampang kan? Kalau mau main ke sini, kalau mau nanya-nanya tentang dombanya ya Pak? Oh iya, ini pejantan semua Pak di sini? Pejantan. Ini yang ini berapa tahun sih Pak? Yus. Apanya harganya? Umurnya Pak? Usia kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya? Kalau kelas B, kelas A? Kelas B ya, berarti bobotnya di bawah 70. Bawah 70. Oke. Nih, saya suka nih warna ini Pak. Dombanya, aduh. Bule pisan. Nah, ada jujur itu domba teh. Gimana? Jujur. Jujur. Maksudnya gimana tuh Pak? Jujur teh tara buntang banting. Hmm. Gimana dia tuh? Kalau ini berarti turunan siapa sih Pak? Katanya ini dari Pade, belinya dari Pade, Ade Cipono. Ya. Katanya dari petani, dari tutukan Gunung Cikuray. Cikuray, oke. Bayang Bong, Cilau. Iya. Gila ini keren sih Pak. Di sini udah berapa lama Pak dicaringin ini? Hampir 1 tahun. Satu tahun ya? Kurang 1 tahun, 9-10 dengan sekarang. Tapi yang Bapak paling ini yang masih Pak? Yang paling... Cara dia yang ini. Oh bentar Pak, yang ini namanya siapa? Ini Cepot. Cepot? Yeah. Kenapa Cepot Pak? Merah. Oke. Okay. Kasep pisan Pak Imam Pak. Nanti bisa kan dibawa keluar Pak? Nanti ya? Nanti yang itu dulu Pak, yang itu dulu nanti Pak. Oke. Okay. Namanya siapa? Aradea. Udah berapa kali juara Pak? Dua kali main, iya. Dua kali juara. Dua kali juara. Di mana tuh Pak? Kau boleh tahu? Cimaung. Oh Cimaung. Oke. Wah, kalau ini berapa sih usianya Pak? Usianya di bawah itu, di bawah yang merah. Berarti 3 tahun ya, kurang ya? Kurang. Oke. Okay. Ini lebih kalem Pak kalau yang ini Pak? Iya. Kalau bobot ini kelas bobotnya 73. Kelas A berarti. Iya, kelas A. Wah, lebih berat ya. Kelas super berarti Pak ini mah. Super berarti ya. Kalem ini Pak. Bapak dulu beli di dari Banjaran. Keturunan siapa Pak? Keturunan Pak Ade itu almarhum. Almarhum. Ade Baik. Dalang. Banjaran ya. Dulu berapa? Belinya? Dulu 15. Nih, kalau adik 15-nya belum diaduk. Belum diaduk. Masih bujangan. Wah, ini kalau mau dikeluarin kira-kira berapa nih Pak pasarnya? Kok nanti kalau ada yang mau nanya, nanti nomor handphone Bapak dicantumin di sini ya. Yeah. Di bawah nanti di deskripsi ya. Itu untuk nego-nego yeah. Domba-dombanya. Gila. Ada yang apa namanya tadi? Aradea. Kalem Pak ya, Pak? Tanubru, tentara babanti, iya. Kubudan, sedang sekolah dengan cara pun biasa. Ini kelihatan banget Pak, yang lain tuh kan pada gelisah, yang ini mah kalem. Iya. Belum tanya-tanya domba-domba yang lain kan masih ada 1-2, masih banyak lah yang lain. Ini boleh tahu gak kenapa Bapak dulu memelihara domba ini? Dari sejak kecil itu hobi domba. Kalau dari Caringin suka ke lapang domba, dari Bungbulang, Taregong, Cisewu. Nah ini dari sini. Iya makanya. Dari sini itu udah ya sekitar Ranca Buaya juga kan. Yeah. Cuman ini Pak. Kalau dulu ada teman almarhum di Setia udah meninggal dunia. Sekarang ya tinggal Bungbulang. Yang tinggal tersisa yeah. Cuman ini ya padepokan apa tadi Pak? Kutawaringin ya. Emang dari kecil ya udah hobi deh. Hobi. Berarti sangat mencintai domba gert ini. Ini ada betinanya gak sih Pak di sini? Enggak. Oh emang khusus pejantan semua.
Nah, lanjut lagi, Pak. Kalau yang ini namanya siapa, Pak? Gatot. Gatot ya. Oke, kalau ini keturunan dari mana, Pak? Ini keturunan saya sama yang merah itu dari Pak Ade. Pak Ade juga yang dari Cikura ya, itu ya. Yang ini, Pak, namanya siapa, Pak? Si Morris. Morris. Wih, kenapa sih dikasih namanya itu aneh-aneh gitu, ada yang ini gitu. Kalau ini mah dikasih namanya oleh orang yang jual. Oke. Kalau itu mah diganti oleh saya. Kenapa diganti? Emang dulunya siapa namanya? Belum dikasih nama ya oleh yang punya yang Aradia itu. Yang ini namanya dari Pak Ade bukan Gatot. Yeah. Saya ganti itu tanduknya besar, matanya belotot, Gatot. Oke. Okay. Kalau yang ini sebut cepot merah. Oke. Okay. Lanjut si Morris ya, Pak? Morris. Ya. Oh, kalau Morris ini kelas apa, Pak? Kelas B. Kelas B ya, berarti di bawah 70. Iya. Yeah. Kalau ini turunan dari ini mah dari Jalan Cagak apa itu? Jalan Cagak. Jalan Cagak dari Bandung. Dari Bandung juga. Oke. Okay.
yang lain.